Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur meluncing Manggarai Timur Car Free Day, Sabtu 18 Mei 2024 pagi. Acara launching Manggarai Timur Car Free Day ini ditandai dengan berbagai kegiatan yang menarik seperti jalan santai. Jalan santai dimulai dari Jembatan Wareca belakang Polres Lama Kota Borong melewati jalur lintas selatan Pantai Borong hingga sampai di Dermaga Watu Ipu lalu kembali ke muara Sungai Waibobo. Jalan santai ini dipimpin langsung oleh PJ Bupati Manggarai Timur Insinyur Boni Hasudungan Siregar bersama Forkopimda, staf ahli bupati, asisten sekda dan pimpinan perangkat daerah. Usai jalan santai dilanjutkan dengan senam bersama yang dipimpin oleh komunitas Dance Borong yang berlangsung di area muara Sungai Waibobo. Para peserta mengikuti senam itu dengan penuh semangat. Usai dance dilanjutkan dengan penanaman anakan pohon dari LSM Ilmu bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi NTT yang dilakukan secara simbolis oleh PJ Bupati Manggarai Timur bersama pimpinan Forkopimda. Selanjutnya dilakukan penyerahan simbolis bibit pohon untuk masyarakat perwakilan dari Dinas Kehutanan NTT kepada PJ Bupati Manggarai Timur. Dalam acara ini juga ada pasar murah kerja sama pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur bersama pihak Perumbulok Cabang Ruteng. Pasar murah ini dijual beras, minyak goreng, tepung terigu dan gula pasir. PJ Bupati Manggarai Timur Insinyur Boni Hasudungan Siregar di sela kegiatan itu menerangkan, Pemkab Manggarai Timur meluncing Car Free Day dengan tujuan agar masyarakat membiasakan hidup sehat dengan berolahraga. Selain itu, melalui Car Free Day ini juga, memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat Kabupaten Manggarai Timur untuk berolahraga dan berinteraksi sosial bersama dan juga bergembira bersama. Boni juga mengatakan, kegiatan Car Free Day ini direncanakan akan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu atau waktu akhir pekan. Meski demikian, pihaknya masih melakukan percobaan selama satu bulan, jika animo masyarakat tinggi, maka akan dilaksanakan secara terang gade pada setiap akhir pekan yaitu hari Sabtu pada setiap pekan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.